Nah, itu ya yang ke apa tadi? Yang ketiga ya. Yang keempat. Yang keempat, pada segala pegangan dan kepercayaan dengan kenyataan yang didengar daripada perkhabaran Rasulullah, seperti hal-hal syurga, neraka dan hal-hal hari kiamat. Ha, ya. Ini tak ada bukti. Nah, nak cari tak jumpa. Syurga mana nak nampak? Neraka, siapa ada pernah tengok neraka yang kata kan? Ha, tak ada bukti. Nak daripada pandangan mata tak nampak, nak dipegang tak boleh. Nak dikenderai tak boleh. Tapi perkhabarannya datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkhabaran itulah kita kena yakin, kena percaya betul-betul. Ha, tentang perkara-perkara yang raib. Perkara yang raib itu artinya perkara yang tidak dapat kita buktikan dengan dengan bukti yang nyata. Ya. Macam mikrofon ni ada bukti. Saya bercakap melalui mikrofon. Ada bukti tak? Percaya tak? Ha, percaya lah tu. Ha, ya. Tapi kalau saya kata saya datang naik buruk, percaya tak? Ha, tak ada bukti ya. Ha, tapi kalau Rasulullah kata dia datang naik buruk, percaya tak? Ha, kena wajib kita percaya ya. Ha, begitulah. Tentang perkara-perkara hari kiamat, ya, keadaan di padang mahsyar, itu benda-benda baik. Sebab itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Hudal lil muttaqin. Semua orang hafal ayat tu ya. Ha, siapa yang muttaqin tu? Allazina yu'minuna bil ghaib. Mereka-mereka yang beriman dengan perkara-perkara ghaib. Ha, itu di antara ciri-ciri orang muttaqin tu. Lepas tu wa yuqimuna shalah, dan dia mendirikan sembahyang. Ha, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebagian dari rezeki yang Allah bagi dinafkahkannya di jalan Allah. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Ha, ya. Jadi kita kena yakin perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar, ya. Sadiqul masduq. Nabi itu sadiqul masduq, yang benar lagi dibenarkan. Cuma akhir zaman ni ada pula orang yang tak percaya dengan cakap Nabi. Ya. Ha, ya. Tak percaya dengan cakap Nabi. Ha, ya, mudah-mudahan dia sudah masuk hospital tu. Ya, mudah-mudahan Allah bagi dia hidayah lah, kembali kepada kebenaran ya. Kita doa kepada dia. Sian tengok kalau dia jadi kafir yang bawah ya. Tahu ke sebab mana? Mana tahu, ada orang tak tahu. Ha, sudah. Orang kopi itu tak apa sebut kopi itu tak berdosa. Ya? Tak berdosa ya. Ha, kerana dia tak percayakan perkataan Nabi. Dia tak percayakan hadis. Dia anti hadis. Ya? Ha, jadi orang kopi itu tak tahu lah apa sudah ya. Mudah-mudahan ya Allah beri dia petunjuk dan hidayah supaya dia menerima kebenaran. Nah, itu yang ketiga, yang keempat dah ya. Yang kelima, yang keempat ni tadi bahagian yang keempat ya, empat apa namanya? Fasa empat. Ha, ya, fasa empat, tak nombor empat, fasa empat. Ha, ini pergi yang kelima pula. Tajuk yang apa? Tajuk yang besar tadi. Itu 10 semuanya ya. Yang kelima, faedah ilmu ini. Ha, apa pasal kita ngaji ilmu ini, buat apa? Ha, tak ngaji apa salahnya? Apa untungnya kita ngaji, apa ruginya tak ngaji? Ha, ya, apa faedahnya? Iaitu dapat mengenal Tuhan. Itu faedah yang paling besar tu. Dapat mengenal Tuhan. Mengapa kita nak kenal Tuhan? Esok sudah masuk dalam kubur, apa soalan yang pertama? Mar rabbuka. Siapa Tuhan kamu? Kalau kita tak kenal Tuhan, macam mana nak jawab Allahu Rabbi? Ha, itu soalan yang pertama. Akidah dulu. Ha, sebab itu kita mengaji ni. Kita mengaji ni supaya kita kenal Allah. Esok boleh jawab. Kita sembahyang semata-mata kepada tuju kepada Allah Ta'ala. Ha, kita ngaji semata-mata kerana Allah Ta'ala. Apa saja ibadah kita buat semua kerana Allah Ta'ala. Allah tu mana rupanya? Ha, ini kita ngaji. Ha, dia bukannya boleh kita bayangkan Allah tu bujur ke, empat segi ke, bulat ke, ha, gemuk ke, kurus ke. Tak ada. Kita mengenal Allah melalui sifat-sifatnya. Ha, melalui sifat-sifatnya. Sifat-sifat kamalatnya. Apa arti kamalat? Kesempurnaannya. Ha, itu sebab kita ngaji. Itu faedah lah.
Iaitu dapat mengenal Tuhan dan percayakan Rasul. Begitu ke Rasul supaya kita cinta Rasul. Tapi ada pula orang yang marah orang cinta Rasul ni. Jangan dipuji beria-ria benar Rasul tu seolah-olah mendewa-dewa dia macam Tuhan. Ada tak orang cakap apa itu? Ya Allah, profesor pula tu, doktor pula tu. Ya Allah. Seolah-olah perbuatan itu boleh menandingi kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak tahu dah sekarang ni macam-macam penjin ya. Dia dah macam pandai apa benda. Padahal bingung bimbangan tapi dia berlagak macam pandai apa benda. Itu dia ya. Faedahnya supaya kita mengenal Tuhan dan percayakan Rasul dan mendapat kemegahan hidup di dunia dan di akhirat yang kekal. Kita hendak kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Dan kebahagiaan itu kekal abadi pula selama-lamanya. Kalau kita dapat apa? Dapat pengiktirafan oleh Allah sebagai hamba-hambanya. Fadkhuli fi ibadi, kata Allah. Apa artinya? Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Sudah dapat itu, apa kata lagi? Wadkhuli jannati. Apa artinya? Welcome to my surga. Welcome to my heaven, kata Allah. Tak kata tak. Sebab itu kita ngaji ni jangan tuang. Kalau tak ada apa halnya jangan tuang. Habis insya-Allah. Kerana ini perkara pokok yang mesti kita ketahui. Kerana kita hendak hidup bahagia di dunia dan juga di akhirat. Di dunia aja bahagia, di akhirat menderita kita tak nak. Begitu juga menderita di dunia, bahagia di akhirat tak nak juga. Tapi kalau tak ada pilihan tak apalah, bahagia di akhirat. Tapi kalau boleh biar dua-dua bahagia, di dunia pun bahagia, di akhirat pun bahagia. Supaya kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Nampak panjang no akhirat. Apa tu? Udahlah tu ya. Nanti kita sambung nombor 6 akan kita sambung bulan depan insya-Allah ya. Baik, sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Ada masalah, silakan. Kalau dia mati dah, nak tanam di mana? Itu bukan kita punya tugas. Biar Damri menentukannya. Pasal dia geng dengan Damri. Biar Mahathir menentukannya. Karena dia geng dengan Mahathir. Kalau saya dah jadi Tok Imam, suruh dia baca talqin, tak saya siok. Lurus mayang pun saya tak siok. Tapi apa yang akan dibuat tak, tunggulah dia mati tu. Saya tak tahu nak jawab. Mudah-mudahan dia mati dulu, dapat kita tengok dia. Kalau kita mati dulu, apa ya? Lagi? Tak ada? Senang benar ya. Mabadi 10 saja, senang benar. Nanti sampai kepada sifat nanti. Ya Mahu Ta'ala binafsir tu, baru tahu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sekian dulu untuk malam ini. Salah silap, saya minta ampun, minta maaf. Mudah-mudahan kita dapat